Arhan Pratama. Jauh datangnya, langsung di kotak penalti. Oh! Yes! Komantri! Komant Kebutris Nana! Alhamdulillah! Sebuah gol yang sangat cantik dilakukan tadi, diciptakan oleh Komant Kebutris Nana. Hasil lemparan ke dalam dari Arhan Pratama. Sebuah proses golnya sangat-sangat cantik, Bung Doni. Sebuah gol yang harus diapresiasi dan sangat-sangat luar biasa, Bung Doni. Ya, ini sebuah eksekusi yang sangat baik sekali ya. Bagaimana kita lihat Arhan Pratama mempunyai kekuatan tangan yang sangat baik dan mengetahui di mana posisi Komang Teguh kosong. Dan sebuah gol 1-0 untuk Indonesia. Puji Tuhan, syukur Alhamdulillah, tentunya Bung Hadi. Kita lihat bagaimana Komang Teguh Krisnanda lepas dari pengamatan dan pengawasan para pemain belakang dari Vietnam dan langsung melakukan coming from di depan gawang dari Quang Phan. Arhan Pratama, oh tinggi dan tengah, berbahaya ditinju tadi. Shooting langsung menghasilkan, tidak ada yes. Gol! Yes! Marcelino Ferdinand! Marcelino Ferdinand! Alhamdulillah! Kembali Indonesia unggul 2-1 atas Vietnam pada laga semifinal di Stadion Nasional Olimpik Kamboja pada cabang sepak bola SEA Games ke-32. Kita lihat bagaimana umpan dari Arhan langsung ke mulut gawang ditinju oleh penjaga gawang Vietnam. Shooting dari Marcel, oh mengenai kaki dari Ferrari, Bung Doni. Ya, terlepas ya mengenai kaki Muhammad Ferrari atau tidak. Di sini kita melihat bagaimana mungkin buat seorang pemain bintang dia hanya membutuhkan satu kali kesempatan. Kita tahu Marcelino tidak bermain baik di babak pertama, tapi begitu dia mendapatkan kesempatan, dia melakukan sebuah tendangan yang sangat tenang, memang membentur Ferrari dan 2-1 untuk Indonesia. Pasti Fajar, 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 Fajar. Oh, Tovani, Tovani, shooting yes! Tovani. Yes! 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 Situasi yang sangat menyakitkan Bung Doni, sangat menyakitkan buat Indonesia, Bung Doni. Yeah. Sebuah gol yang sangat penting, yeah. Sungguh menyakitkan karena kita hanya bermain dengan 10 pemain, Bung Doni. Iya, yeah. Harusnya tetap selebrasi lebih lama lagi, tidak apa-apa, Bung Adi. Tidak apa-apa, Bung Adi. Rayakanlah gol ketiga ini dan doakanlah seluruh masyarakat Indonesia. 3-2 hanya dengan 10 pemain. Sebuah di sini kita lihat tendangan yang sangat placing yang sangat baik sekali, Tovani. Luar biasa Tovani, Muslihidin mencetak gol dengan sangat tenang. Oh, sungguh cantik kamu hari ini.